Doa untuk ibu hamil lancar melahirkan. Memperbanyak doa adalah hal yang sebaiknya dilakukan baik suami maupun istri, agar saat istri melahirkan diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan berarti. Selain itu, tentunya sebagai seorang yang akan menjadi ayah dan ibu, tentu Anda menginginkan memiliki keturunan yang soleh atau solehah. Berbakti pada kedua orang tua dan menjadi anak yang cerdas, cantik atau tampan dan menawan. Lantas, bagaimanakah cara agar ibu hamil agar diberi kelancaran hingga melahirkan dan kelak diberi keturunan terbaik? Sebagai seorang muslim, Anda patutnya memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran pada bayi dalam kandungan setiap hari selama 20-30 menit. Para ibu hamil bisa memutar MP3 atau sejenisnya dan didekatkan ke perut. Dan lebih baik lagi, jika memungkinkan bagi ibu dan ayahnya untuk membaca Al-Quran di dekat janin dengan suara khusyuk, sehingga sang janin sudah bisa mengenali suara orang tuanya dan terbiasa mendengarkan firman Allah. Selain itu, ibu dan ayahnya juga bisa membacakan doa untuk ibu hamil ini setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Dan Anda juga bisa membacakan amalan doa untuk ibu hamil sebagaimana saat putri Rasulullah hamil. Amalan ini tercantum dalam riwayat yang dikutip pada kitab Muhyiddin Syaraf An-Nawawi dari kitab Ibnu Sini. Riwayat itu menyebutkan ketika putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah radhiyallahu anha akan melahirkan, Rasulullah meminta Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha mendatangi Fatimah dan membacakan ayat kursi, ayat 54 surat Al-A'raf, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berikut bacaan surat Al-A'raf ayat 54. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi. Yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrih ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Dengan membacakan doa untuk ibu hamil lancar melahirkan dengan istiqomah, insya Allah, ibu hamil akan diberikan kelancaran hingga persalinan dan akan diberikan keturunan terbaik seperti yang Anda dan keluarga harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesikmah.com atau hubungi kami via LINE, WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.